malam. Selamat berjumpa kembali dengan Auto Trading Pro. Oke rekan-rekan, sesuai janji saya kemarin sama subscriber ya, yang minta di apa diberikan tutorial tentang pembuatan script atau pembuatan EA buy stop sell stop dengan trailing stop dari awal sampai akhir ya. Ini malam saya buatkan. Coba kita lihat lagi komennya kemarin. Ya ini Bang, bisa nggak dibuatin video buy stop sell stop yang digabung dengan trailing stop dari awal sampai akhir. Oke, malam ini akan saya buatkan tutorialnya. Terus kedua ada juga tadi malam setelah saya upload video ada komen, Bang, bikinin script MT5 jika loss digandakan, jika profit reset ke awal, yang auto recovery itu dibikinin scriptnya dong. Nah, ini nanti apa saya buatkan juga nggak apa-apa ke part selanjutnya ya. Ini untuk martingale ini ya, jadi ketika loss dia akan menambahkan lot, ketika profit dia akan ke lot awal ya. Oke, namanya siapa ini? Jalabrah. Jalabrah ya. Ya oke Mas Jalabrah. Akan saya buatkan ini nanti secara di part selanjutnya ya. Saya akan buatkan pesanan awal dulu. Yang tadi yang buy stop sell stop yang digabung dengan trailing stop ya. Oke, kita masuk ke meta editornya ya. Kita langsung buat nama filenya. Buy stop. Gini aja, buy sell. Sell. Stop. Buy sell stop, trailing stop, buy sell stop, trailing stop ya. Oke, okay, udah siap. Bersihkan aja biar simpel rekan-rekan. Kita langsung masuk ke include ya, biar nggak sulit. Saya langsung copy aja rekan-rekan ya, biar nggak ribet.
kita bikin aja lah apa include. Ini untuk anu ya, untuk apa namanya, untuk panggilan ini ya, memanggil si threadnya ya. Masukkan itunya ya, sebentar. Saya ngopi aja rekan-rekan ya, biar cepat ya. Speednya. Kita copy, kita masukkan saja. Makanya gini rekan-rekan ya, jadi untuk script itu, untuk script EA ya, bahasa pemrograman itu kita nggak perlu dihafal, karena kalau ngapal ini juga cukup banyak ya. Jadi setiap function yang kita punya, yang sudah kita buat itu kita simpen ya, kita simpen, nanti kita suatu ketika kita butuh kita copy itu aja, jadi cepat. Langsung kita masuk ke sini, input double. Kenapa udah besar semua? Input double INP what size sama dengan 0,01, tutup smearing what size. Oke, langsung kita buat lagi, kita copy aja nggak apa-apa. Kita copy lagi. Ring INP ring order sini, INP stop loss. Untuk double itu maksudnya kalau di belakang angka ini ada koma, itu kita pakai double ya. Tapi kalau in itu bilangan bulat ya rekan-rekan ya. Bilangan bulat dalam arti kita pakai ring, misalnya berapa? 100 misalnya, kita buat itu 100. Yang ini TP stop loss-nya kita buat 250. Nah,
ini kan bilangan bulat ya, ini kita pakai integer. Tapi kalau untuk bilangan ada koma 0,01 misalnya kita pakai double ya. Kalau integer itu untuk bilangan bulat. Oke, paham rekan-rekan ya? Ini kita copy. Rank order, stop loss, kita copy stop loss, stop loss, oke. Okay. Oke, kita compile, nggak ada masalah. Kita langsung masuk ke itunya, kan ya, ke apa namanya? Ke eksekusinya ya, eksekusi apa by sell stop ya, ke open position tapi ke pending ordernya ya. If kurung buka tutup position total rank by ya, sama dengan as as plus plus kita masukkan ini ya. SL sama dengan as min, ini SL nya kita masukkan kali trip point. Sini nggak tak kasih TP ya, karena percuma kalau kita pakai by stop, sell stop dengan trailing stop itu TP-nya akan hilang ya teman-teman ya. Thread by stop, terus ini kita masukkan ke lot size. Masukkan sini RB rank by ya, koma, simbol koma SL TP kita kasih 0 ya, ini TP kita kasih 0, koma order time GTC kita klik koma 0, koma 0. Oke ya, udah jadi ya.
Ini untuk buy stopnya sudah siap. Oke. Sekarang kita ke sell stop. Kita copy aja. Ini dibikin satu. Kenapa dibikin satu? Karena ketika dia ordernya sudah tereksekusi, order buy stop, dan ketika order sudah ada satu, maka dia akan nambah ke order sell stop ya. Bid, bid, main, ya kalau sell itu apa namanya? Bid main di bawahnya, terus untuk stop lossnya bid plus, bid plus. Oke. Ini sell stop, sell stop. Ini bukan RB ini ya, SB, herring sell ya. Ring sell, stop lossnya ini udah. Sekarang kita coba kita jalankan apa namanya tadi skipnya, buy sell, SLL nya satu, buy sell stop, trailing stop, buy sell stop, trailing stop, buy sell stop. Coba kita jalankan seperti apa, saja udah bisa fungsi enggak. Udah ya. Ini ada buy stop, ini ada sell stop, ini buy nya sudah itu ya, ini buy nya sudah tereksekusi rekan-rekan ya. Ini stop lossnya sell, ini stop lossnya buy ya. Oke, udah fungsi. Sekarang kita masuk ke functionnya, function untuk memanggil, membuat script memanggil itunya, memanggil apa, trailing stopnya ya. Void check, check, trailing by, kurung buka kurung tutup, double as, langsung kita kurung ya. Double SL sama dengan normal circle, normal double as main 150. Kali poin, kali poin, koma, digit. Oke, sudah selesai ya. Selanjut kita langsung buat ke loop ya. Kita buat loopnya. For kurung buka kurung tutup in i sama dengan, i sama dengan position total ya, position total
kurung buka kurung tutup min 1 i di atas 0 i di atas sama dengan 0. I min min I min min. Oke, langsung kita buka lagi. String string simbol simbol sama dengan aduh sama dengan position get symbol I ya langsung kita masuk ke bawahnya F kurung buka kurung buka kurung tutup simbol sama dengan simbol. Oke, langsung kita tutup titik koma ulang ulang pos kita bikin tiketnya tiket sama dengan position get tiket iya jadi semuanya harus menyatu dengan loop ya double double suren suren stop plus sama dengan position get double position get double position stop loss kita tutup. Oke F F kurung buka kurung tutup curen stop loss di bawah stop loss langsung kita buka lagi thread position modify ya position modify post ticket koma kita buka kurung lagi suruh stop loss plus 10 kali poin sini koma 0 ya oke kita langsung ambil fungsinya kita langsung itu ya kita langsung copy saja untuk sel trailing stopnya ambil dari situ
Sel. Sel, sini bit. Bit, di sini bit juga. Sini plus ya. Plus, simbol get. Turun stop loss di atas, ini dibalik ya. Balik, sini. Main ya. Sini main. Ada yang salah, coba kita compile. Oke, sekarang kita panggil, kita panggil itunya, fungsi trailing stopnya ya. Kita panggil. Panggil ya, kita masukkan ke apa namanya tick ya, kita masukkan ke on tick, kita tutup. Oke, kita compile rekan-rekan. Sekarang kita tes rekan-rekan ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya itu ya, sudah pernah saya buatkan tutorialnya ya, cuman tinggal menggabungkan saja. Kita cek gimana berfungsi apa tidak untuk trailing stopnya. Nah, berfungsi ya untuk sell stopnya. Sama untuk buy stopnya juga, nanti kalau ketika tersentuh dia juga akan berfungsi juga. Kita lihat, kita tunggu apakah buy stopnya juga berfungsi. Rekan-rekan, berfungsi ya kan ya, untuk buy stopnya juga udah berfungsi tadi. Sell stopnya juga berfungsi. Ini buy stop berfungsi juga ya. Oke, untuk siapa namanya Andre Cui ya, sudah saya buatkan. Terus ada juga rekan yang bernama siapa ini ya, ntar saya akan buka. Oke, okay, Mas Andri Choi ya, sudah anu ya, sudah paham ya untuk pembuatan buy stop, sell stop, trailing stop ya. Oke, okay, bagi rekan-rekan kemarin juga ada yang mau pesan untuk pembuatan EA ya. Anda bisa langsung menghubungi saya lewat WhatsApp ya, rekan-rekan ya.
bisa langsung hubungi saya lewat WhatsApp. Di website ada, sudah saya kasih untuk linknya WhatsApp. Ini bisa diakses di itu juga ya, di apa, di handphone juga bisa ya. Anda bisa WhatsApp di sini ya, untuk rekan ada yang kemarin mau konsultasi untuk pemesanan EA ya, Anda langsung hubungi saya biar cepat responnya ya. Lihat WhatsApp aja, nggak apa-apa. Ini bisa diakses di itu juga rekan-rekan ya, di apa namanya, di handphone juga saya, tapi belum responsif banget ya. Handphone sudah juga saya buatkan, ini untuk akses handphonenya. Anda bisa hubungi saya ya lewat handphone juga, di WhatsAppnya juga udah ada. Ini tampilannya di handphone seperti ini rekan-rekan. Oke, udah untuk malam ini saya cukupi ya rekan-rekan, untuk pembuatan skrip EA by stop sell stop dan trailing stop ya. Oke, saya akhiri di akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.